Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan kegiatan saya selama home learning. Yuk ikuti. Raja itu bernama Yosia. Raja Yosia itu waktu dia diangkat jadi raja umurnya 8 tahun. Kalian umurnya sekarang 9 sampai 10 tahun ya. Paling berarti di bawahnya kalian, masih kecil sekali kan? Masih kecil dia diangkat menjadi raja. Area of figure A is 8 square units. Good. Area of figure B is 9 square units. Good. Area of figure C is 7 square units. Very good. Area of figure D is 8 square units. Presentasi saya tentang home learning ini. Tetap semangat ya dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bu Guru dan teman-teman, apa kabarnya? Baik, sehat selalu kan? Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat home learning di rumah. Setelah saya Zoom, saya akan melanjutkan hobi saya untuk berkebun. Ini adalah beberapa tanaman yang saya punya. Di sini inilah bunga zinnia. Bunga ini sangat cantik bukan? Cara agar bunga ini berkembang biak adalah tunggu sampai bunganya mengering dan kalian ambil bagian tengahnya dan kalian taburi lagi ke tempat yang kalian inginkan. Di sini adalah bunga pisilili. Bunga pisilili adalah salah satu bunga yang dapat menyerap racun dari udara. Ini pisilili ini terlalu muda jadi tidak bisa berbunga. Ini adalah jenggot Musa. Jenggot Musa adalah salah satu tanaman tidak memerlukan pupuk. Dia adalah salah satu tanaman juga yang tanaman gantung. Ini juga adalah tanaman gantung. Namanya adalah Green Fawn. Ini bagus sekali bukan? Cara mengembangbiakannya gampang sekali. Tinggal ditarik batangnya tanpa akar dan kalian tancapkan lagi ke pupuknya. Dan akan tumbuh akar. Di sini adalah Giant. Giant memiliki daun yang cukup tebal. Giant adalah salah satu tanaman membuat oksigen. Ini adalah ekor tupai. Mengapa disebut ekor tupai? Benar sekali, karena lihat, tanaman ini menyerupai ekor tupai atau biasa juga bisa disebut ekor monyet. Ini adalah daun katuk. Daun katuk dapat dibuat dimasak. Daun katuk ini sudah sangat besar. Cara mengembangbiakannya juga mudah, tinggal dipotong batangnya dan ditancapkan kembali ke tanah.
Dan ini adalah Sansevieria pagoda. Lihat, cantik sekali, bukan daunnya? Daunnya juga cukup tebal, dan di pinggir-pinggir sini ada warna kuning yang keemasan, dan di dalam warna kuning ini adalah warna daunnya yang berhijau-hijau. Dan ini adalah miana. Miana, daun miana dapat dibuat menjadi obat. Daunnya juga bercerah ya, warna merahnya sangat bagus. Dan ini adalah bunga pukul 9. Bunganya akan mekar ketika pagi dan akan tutup kembali ketika siang. Ini adalah contoh bunganya yang sudah tutup kembali. Ini adalah bunga marigold. Bunga marigold ini sangat cantik loh, dia juga memerlukan sinar matahari, dan bunga marigold ini mirip dengan bunga matahari, tetapi ini belum berbunga. Dan ini adalah contoh daunnya. Dan ini adalah bambu rezeki. Bambu rezeki sangat bagus loh. Potnya tidak perlu besar-besar karena dia sudah bisa tumbuh. Dan yang ini adalah ini adalah palem. Palem ini masih kecil. Saya ambil dari pohonnya dan saya tanam lagi. Itu enggak tahu namanya. Sudah. Dan ini adalah tanaman ekor monyet atau ekor tupai. Mengapa disebut ekor tupai? Benar sekali, karena lihat, menyerupai ekor tupai, bukan? Demikian presentasi dari, demikian cerita dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya. Dah.